Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di Ramadan tahun ini. Yang kedua, salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini. Saya, Nazila Zakia, akan menyampaikan sedikit tausiah mengenai keberkahan bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 12 Maret kemarin kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci dan bulan yang dimana kita mengerjakan satu amalan maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, bulan ini pun termasuk salah satu yang bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Rajab dan Syaban. Kayak gimana sih doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Nah, sekarang kan kita lagi ada di bulan Ramadan. Kalian harus tahu apa saja sih keberkahan bulan Ramadan yang kita bisa ambil. Seperti keberkahan dalam membaca Al-Quran, keberkahan dalam berpuasa, keberkahan dalam sahur, keberkahan dalam berbuka. Bahkan tidur pun bisa menjadi salah satu ibadah. Eits, tapi jangan salah, jangan sampai kamu terlalu larut dalam tidurmu, karena akan membuat puasamu makruh. Allah memerintahkan seluruh umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Seperti dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah, sadaqallahul azim. Maka kerjakanlah puasa tanpa mengharap imbalan apapun. Dan kegiatan puasa ini juga akan menciptakan rasa syukur kita kehadirat Allah. Seperti kita merasakan menjadi orang fakir, di mana kita harus menahan lapar dan haus dari pagi hingga malam lagi. Semoga dengan adanya ibadah puasa ini membuka hati kita untuk sama-sama bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.